warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ada di PAUD kembali dalam rangka sedekah ilmu yang kami selenggarakan dalam program Rumah Detok Aneresa. Senang sekali kita ketemu anak-anak, dan posisi saya ada di PAUD Aster Putih. Ini kesekian saya ada di sini. Nah, teman-teman ikuti kegiatan kami hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi semangat teman-teman untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Jika ada yang kamu tanyakan, silakan hubungi nomor admin saya. Yuk, ikuti kegiatan saya. Sampai ketemu. Kasus yang kayak gini gigi depan biasanya minum susu didot, apalagi lagi tidur. Ya, ada yang kerepotan nggak ngurusin anak? Aduh, anak saya gini-gini, susah makan permen, wah bla 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 gitu. Kalau permen ya. Ya, permen suka sayang. Nah, kasus yang makanan itu paling sering, Bu. Dan untuk kasus ini saya bahas dulu ini ya. Kasus gigi kayak gini, maaf ya sayang ya. Kasus gigi ini hati-hati. Ini usia berapa tahun? 66. Gigi bawahnya udah hilang belum, Kak Sayang? Belum ya? Ada yang hilang. Harusnya udah hilang. Masih udah hilang. Tahun bulan depan yang terakhir. Nah, kasus yang kayak gini nih, gigi atas usia 7 tahun, 8 tahun baru hilang. 6 tahun sampai 7 tahun setengah lah baru hilang. Gigi bawah dulu. Nah, udah gitu kalau udah kayak begini itu harus dijaga. Dijaganya jangan sampai itu, kalau sisa akar ya Bu ya. Kelihatan kan saya, maaf ya sayang ya. Nah, udah sisa akar kan. Jangan sampai gigi yang sisa akarnya naik ke atas, Bu. Nah, itu yang paling dilema untuk kami dokter gigi, nyabut. Apalagi anak-anak yang usianya di bawah 5 tahun. Dicabut belum waktunya. Itu dicabut, kebayang dong akar keluar, nusuk ke pipi. Sok coba kalau nusuknya udah sampai berenjel-berenjel ke pipinya. Itu mah. Dicabut bukan waktunya. Nggak dicabut dia nembus-nembus gores-gores pipi, yang ada ya udah mau nggak mau dicabut. Efeknya kalau gigi tidak di, kalau gigi dicabut nggak belum waktunya, gigi bawahnya nanti, maaf sayang ya, buka lagi. Nah, yang bawah diambil ini gigi ya, yang bawah. Kalau misal kalau misalnya normal, gigi yang dewasanya itu akan mendorong gigi yang di atas ini.